petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga kali tepuk pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pembina upacara sekaligus membuka kegiatan Jambore Ranting tahun 2014 ditandai dengan penyematan tanda peserta dan pelepasan merpati oleh pembina upacara dan ketua kuartir ranting secara simbolis. Ya, kepada kuartir ranting Kecamatan Parakan Salak beserta panitia yang telah dengan konsisten tentu saja melaksanakan apa yang menjadi program, di mana program itu adalah amanat ya, dalam musyawarah ranting. Konsistensi ini tentu saja mudah-mudahan menjadi bekal dalam pelaksanaan kegiatan pada kali ini. Nah, sebelum lupa, kakak sampaikan permohonan maaf karena kak ketua majelis pembimbing ranting tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena sudah terlanjur ada agenda.
inayah serta kepastiannya pada hari ini kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, mudah-mudahan walafiat. Salat dan salam semoga timpa curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua 2014, yang saya hormati pihak administrator dari PTPN 8 Nusantara atau yang mewakili, yang saya hormati kakak-kakak majelis pembimbing gugus depan dari setiap pangkalan sekecamatan Parakan Salak, kakak-kakak pembina, pendamping, pelatih, yang saya hormati, tak lupa tentu saja kepada adik-adik peserta. Karena itu, saya masih ingat apa yang diamanatkan oleh Ketua Majelis Pembimbing Ranting pada kegiatan sebelumnya. Wah, harapan kegiatan seperti ini, tentu saja ini betul-betul temanya, ya, itu yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan nilai-nilai tadi. Ya, contoh misalkan yang sederhana, ya, itu dalam hal penyediaan konsumsi. Ya, harapan tentu saja adik-adik ini, ya, itu dari awal sampai dengan akhir berusaha bekerja sama untuk menyiapkan sendiri, tidak difasilitasi, ya, itu oleh gugus depan dalam bentuk misalkan pengiriman, ya, nasi bungkus dan upacara. Bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Adik-adik, sekarang adalah jambore ke-6. Kita sudah 6 kali mengadakan jambore. Awalnya dulu adalah evaluasi belajar tahap akhir yang disingkat dengan ujian pramuka. Nah sekarang paradigma itu diubah menjadi jambore. Kalau tidak salah, jambore sekarang ini adalah jambore yang ke-6 di tahun 2014. Maka selaku sekretaris keluaran mengucapkan selamat melaksanakan jambore ranting yang ke-6 2014. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi stakeholder yang ada, kemudian para seluruh gugus depan yang telah hadir pada kesempatan hari ini mengikuti kegiatan jambore di tahun ini. Semoga jambore tahun ini lebih sehat, lebih akrab, dan lebih kukuh, lebih mempererat persaudaraan. Terima kasih, selamat melaksanakan jambore. Salam pramuka. Kami atas nama panitia penyelenggara gerakan pramuka dalam rangka pelaksanaan jambore ranting Kecamatan Parakan Salak tahun 2014 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan sehingga terlaksananya acara ini. Ini satu persatu kamu cari ya orang-orangnya dari mana saja ya, silahkan ya. Yang penting itu kenalan kamu, mau cowok mau cewek silahkan. Mungkin kami sebagai pihak dari manajemen Kebun Parakan Salak berharap ini bisa berlanjut, dan mungkin untuk lokasi yang digunakan di Kebun Parakan Salak ini kami akan selalu mendukung untuk pelaksanaan jamran selanjutnya juga ya. Pada prinsipnya kami dari unsur Majelis Tumbing Ranting menyampaikan apresiasi dan penghargaan ini saja kepada pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Parakan Salak, khususnya tentu saja sebagai panitia, jajaran panitia pelaksana kegiatan jambore ranting yang telah melaksanakan kegiatan rutin tahunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini yakin dengan kepastian ini adalah kegiatan yang positif mengisi ruang waktu bagi anak-anak, bagi anggota gerakan pramuka, bagi adik-adik dari pangkalan sekolah dasar maupun dari pangkalan SMP dan madrasah tsanawiyah. Namun kelihatannya alhamdulillah jamran kali ini lebih meriah, anak-anak lebih disiplin dan diikuti oleh seluruh adik-adik dari tingkat sekolah dasar, yang sekaligus ini adalah merupakan evaluasi kinerja pramuka di pangkalannya masing-masing. Rupanya saya sebagai ketua K3S yang juga ketua PGRI Kecamatan Parakan Salak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, karena tanpa kerja keras panitia hal ini tidak mungkin bisa terlaksana. Karena memang kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan yang kami juga tentu punya peran serta dalam membina remaja, pemuda, dan wanita. Itu ada di dalam tugas, bidang tugas kepolisian.
saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, termasuk di dalamnya adalah UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Parakan Salat, kemudian juga Ketua PGRI Kecamatan Parakan Salat yang telah banyak membantu sehingga terlaksana kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Riki, jadwal kegiatan boleh diambil sekarang juga di Pak Mujib di podium. Ayo, mangga. Dari Mabikus MTS Syarikat Islam 1 Parakan Salat, saya mengajukan jempol atas jambore luaran Parakan Salat. Iya, saya sudah merasakan ini rasanya ya, seperti apa. Ada permen, ada rasanya ini enak-enak. Aduh, saya sering buat anak ya. Saya mau lihat dulu lah. Anu, Kak Eta mau Kak Biki. Kakak, ada yang... Saya panggil aja, Pak. Yang keempat yaitu kacang. Oh, kacang tuh. Tanda pengenal itu terbagi berapa, Cina? Yang pertama itu tanda umum. Dari SMP Putra Republik Kaulo
Kalau ramu rakit terapnya itu adalah karbitan. Kalau bukan karbitan, saya ingin bisa. Saya bangga kepada Pramuka sekarang. Mudah-mudahan ke depan Pramuka sudah lebih baik lagi. Terima kasih. Salam Pramuka. Lambaikan tangan. We are the ones. We are the ones. We are the ones. Nampak kan?
pemeriksaan untuk keamanan. Kami dari Pangkalan SMP Sidik, dari Regu Garda Jamran 2014, sukses! SMP Negeri Jamran 2014, sukses! Kami dari SMP 4, Parakan Salak, Jamran 2014, sukses! Jamran 2014, sukses! Jambore 2014, sukses! Jamran 2014, sukses! Jamran 2014 sukses. Jamran 2014 sukses. Jamran.